Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pagi ini dimulakan dengan amaran yang bakal berkuat kuasa dengan kelibat angin kencang dijangkakan bermula pada esok hari, menandakan ia berbahaya di kawasan-kawasan ini. Saya dinasihatkan bagi penduduk yang berada di kawasan tersebut dan juga orang-orang luar apabila ingin bermani-mani pada hujung minggu ini, khusus bagi raya haji ini, dinasihatkan agar menukar tarikh ke hari lain kerana ia berbahaya ke atas semua aktiviti melibatkan bot-bot kecil, sukan laut dan juga rekreasi laut. Dan beralih ke sikit-sikit di utara, menunjukkan ia juga berbahaya melibatkan perkapalan pantai, termasuklah menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Amaran ini dijangkakan berkuat kuasa sehingga 14 Julai 2022. Baiklah, kita beralih ke pemantauan keadaan cuaca semasa, menunjukkan keadaan cuaca cerah didapati di hampir keseluruhan tempat di negeri Semenanjung. Dengan rata-rata hujan sudah pun semakin bertambah baik di kawasan sekitar pantai timur seperti di Pahang dan juga Johor Timur, namun hujan di satu dua tempat kelihatan melibatkan daerah Kerian di negeri Perak, dan juga keadaan ini hanyalah sementara, iaitu sehingga satu atau hingga dua jam lagi ia bakal reda. Baiklah, kita beralih ke negeri Sabah dan juga Sarawak, juga kelihatan di hampir semua bahagian kelihatan cerah, namun hujan di satu dua tempat kelihatan di daerah bahagian Betong, termasuklah di kawasan-kawasan seperti di negeri Sabah melibatkan Sabah Timur seperti di bahagian Kudat, Sanakan dan juga Tawau. Dan keadaan ini juga bakal reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam lagi. Baiklah, tips cuaca pada hari ini dinasihatkan bagi penduduk di sekitar utara Semenanjung, hujan berserta ribut petir bakal berlaku di kawasan tersebut. Oleh hal yang demikian, keadaan kawasan tersebut juga dinasihatkan orang-orang yang ingin melakukan aktiviti di luar rumah agar sentiasa berwaspada dan juga menyediakan payung di kawasan tersebut melibatkan negeri-negeri Perlis, Kedah, Perak seperti di Hulu Perak, Kintar dan juga Kuala Kangsar, termasuklah negeri Kelantan, Terengganu dan juga utara negeri Pahang. Manakala di negeri Sabah dan juga Sarawak pula, ia akan lebih tertumpu di sekitar Sarawak Utara dan hampir semua bahagian di negeri Sabah. Dan keadaan ini dijangkakan akan berkekalan sehingga ke malam ini. Sekian dulu laporan cuaca buat pagi ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum.